Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ikhwanifillah para pemirsa Rahimakumullah Terima kasih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kepada Allah di mana kita bisa bertemu kembali melalui video ini. Parmisa rahimakumullah. Sebuah hadis diriwatkan oleh Imam Muslim. Ma min abdin muslimin yada'u li akhihi bidhahril waib. Tidak ada seorang pun hamba yang muslim Ya da'u yang mau mendoakan li'akhihi untuk saudaranya berdoa baik untuk saudaranya bidhahril ghaibi secara gaib, artinya tanpa kehadiran tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut kita rela mendoakannya illa malaku akan ada malaikat yang turun yang berkata walaka bimithlin. Wahai A, si Fulan, engkau telah mendoakan saudaramu tanpa diketahuinya, maka aku mendoakanmu semoga engkau mendapatkan apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Para pemirsa, rahimakumullah, ini adalah ajaib sekali. Ini kemurahan dari Allah. Kita bisa menggunakan malaikat memanfaatkan malaikat yang suci yang dekat kepada Allah untuk mau mendoakan kita. Caranya sudah di beberkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kita harus mau mendoakan saudara kita sesama muslim. Kita doakan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Maka saat itu juga malaikat turun dan mengatakan amin semoga engkau mendapatkan apa yang telah engkau doakan untuk saudaramu. Jadi kalau kita ingin mempunyai rezeki yang berlimpah, kita doakan saudara kita, teman kita, siapapun itu, kita doakan agar juga mendapatkan rezeki yang terlimpah. Otomatis malaikat akan mendoakan kita. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, di samping kita sebagai orang yang egois, juga belum tentu malaikat mendoakan kita. Tapi kalau kita mau mendoakan orang lain, kita menjadi orang sedekah, orang dermawan, orang yang memikirkan orang lain dan malaikat mendoakan kita untuk mendapatkan rezeki sebagaimana yang kita mintakan untuk saudara kita. Ini adalah rahasia dari para guru-guru kita, para kiai mengajarkan kepada kita mengapa kita selalu diajarkan untuk memintakan ampun kepada orang lain, untuk mendoakan orang lain. Jadi ini adalah rahasianya kita diam-diam mendoakan mereka tanpa mereka ketahui kita memintakan ampun memintakan hal-hal yang baik kebaikan dunia dan akhirat kepada saudara-saudara kita jadi keikhlasan hati kita itulah kuncinya kita ikhlas mendoakan mereka dengan tanpa sepengetahuan mereka sudah dicontohkan juga oleh Abi Darda istri beliau bercerita bahwa kana li abid situna wa khalil bahwa Abu Darda mempunyai teman dekat teman seperjuangan fillah di dalam agama Allah sejumlah 360 orang ya du'ulahum di mana Abu Darda ini selalu mendoakan mereka fi di, di dalam salat. Fa maka aku bertanya kepadanya. Ini kisah dari Ummu Darda menceritakan bahwa selalu beliau bertanya kepada Abi Darda kenapa selalu mendoakan teman-temannya yang jumlahnya 360 tersebut wakola maka beliau menjawab Abu Darda menjawab innahu laysa rojulun bahwa tidak ada seorang pun ya da'uli akhihi yang mau mendoakan saudaranya fil ghaibi di dalam dalam keadaan tanpa kehadirannya nah, ini kuncinya ini rumusnya ini klunya dari tanpa diketahuinya bihi ini nah, kecuali Allah kirim dua malaikat menugaskan dua malaikat yakulani di mana keduanya berkata wahai Abu Darda jadi ketika Abu Darda mendoakan saudara-saudaranya teman-temannya Walaikat yang malaikat yang, dikirim Allah tersebut berdoa, semoga engkau mendapatkan apa yang, semoga engkau mendapatkan hal yang serupa, itu jemaahnya yang menak. Walaikat yang afala ar afala ar gubu. Lalu selanjutnya Abu yang berkata, afala ar gubu, masa sih aku tidak senang anta malaikah untuk didoakan Nah, tentu saja senang caranya agar mendapatkan doa malaikat, mendapatkan kiriman doa malaikat dari Allah, kita mendoakan orang lain. Da'watul mar'il muslimi li'akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya bidhahril ghaib tanpa kehadirannya, tanpa sepengetahuannya, mustajabah itu dikabulkan oleh Allah. Ing daroksihi di kepalanya ada malaikat, jadi didatangkan dua malaikat muak kalun daali akhihi setiap dia berdoa untuk orang lain bihoirin doa yang bagus olal malaku maka malaikat yang dikirim Allah tersebut amin dia malaikat mendoakan amin ya Allah kabulkanlah doanya dan kamu semoga mendapatkan apa yang engkau doakan, yang engkau mintakan untuk saudaramu. Parmisa rahimakumullah demikian cara mendoakan untuk diri sendiri agar cepat dikabulkan oleh Allah, yaitu kita menggunakan fasilitas malaikat yang sudah disediakan oleh Allah kita menurunkan mengundang malaikat dengan cara berdoa untuk orang lain otomatis malaikat akan turun mengaminkan doa kita dan mendoakan kita jika dirasa video di ini bermanfaat mohon di share atau komen-komen di kolom komentar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afmuminkum. mohon maaf kesalahan kekhilafan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh